Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wal hidna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita mentadabburi sebuah doa Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita al-istiqamah fil ibadah. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menjelaskan tentang makna dan kandungan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ya Allah,
berikanlah aku ilham, berikanlah aku petunjuk untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku senantiasa beramal saleh. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa beribadah, senantiasa beramal saleh. Nah, ibadah dan amal saleh yang kita lakukan bagaimana bisa istiqomah? Nah, ini yang tema yang sedang kita bicarakan. Kita beribadah, beramal, beribadah, dan amal ibadah itu senantiasa istiqomah kita jalankan. Al-istiqomah fi'l ibadah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan makna istiqomah, ya. Jadi dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dengan pernyataan mereka, istiqomah dengan amal ibadah mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan turun saat mereka menghadapi sakaratul maut, ketika mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat yang turun itu menghibur, berkata kepada orang yang akan meninggal ini, alla takhafu, jangan kalian takut, jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan istiqomah. Kemudian dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis ke-21 dari Abi Amr, waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang aku tidak akan tanyakan kepada yang lain selainmu. Lalu Rasulullah mengatakan, qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Bapak dan Ibu, kita telah menjelaskan bagaimana supaya bisa istiqomah dalam beragama, ya, sampai akhir hayat kita. Ada beberapa kiat atau cara atau jalan yang dijelaskan oleh para ulama kita supaya kita tetap bisa istiqomah. Di antaranya adalah menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu yang pahalanya keutamanya sangat besar. Saya tidak perlu ulang lagi, kita langsung kepada yang terakhir. Sampai kepada meneladani manusia terbaik. Supaya kita bisa istiqomah dalam beramal, beribadah, kita mengikuti dan meneladani manusia terbaik. Siapa mereka? Manusia terbaik ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, terdapat pelajaran penting. Allah sebutkan manusia terbaik. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kita mengikuti mereka. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh
orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan nikmat tersebut? Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah katakan mereka, "Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan anugerah nikmat itu adalah satu, para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Dan yang keempat, orang-orang yang saleh, para salihin. Nah, mereka itulah manusia terbaik. Ya, manusia terbaik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meneladani mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita senantiasa berdoa kepadanya supaya kita mengikuti jejak langkah mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua. Yang pertama para nabi. Yang kedua selain nabi. Nah, para nabi as-nabiyyin atau an-nabiyyun, kemudian selain nabi adalah as-siddiqin wasyuhada was-salihin, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Nah, siapa mereka? Nah, ini bukan nabi mereka, ya, manusia biasa. Mereka adalah, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, yang berada di tingkatan teratas dari golongan siddiqin, syuhada dan salihin adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada manusia yang masuk kelompok ini, masuk kelompok siddiqin, masuk golongan syuhada dan masuk golongan orang-orang saleh, yang berada di tingkatan tertinggi, ya, golongan teratas, itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak langkah mereka. Ini adalah jalan atau cara agar kita bisa istiqomah dalam beribadah, dalam beramal sampai kita meninggal dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan tentang para sahabat ini yang menjadi manusia terbaik. Beliau katakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka yang kemudian disebut dengan generasi tabi'in, ya, murid para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, yaitu para pengikut tabi'in. Jadi tiga generasi inilah yang disebut oleh para ulama dengan salasatul qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama, generasi sahabat, tabi'in dan para pengikut tabi'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lebih jelas lagi Ibnu Mas'ud memberikan nasihat kepada kita. Ini nasihat dan wasiat dari Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan begini, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa yang ingin mencontoh meneladani, maka contohlah, teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Sekarang kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencontoh, meneladani. Bab kita adalah bab istiqomah. Supaya kita bisa istiqomah,
dalam beramal beribadah kita perlu keteladanan, perlu contoh, perlu panutan. Pertanyaan kita, siapa yang bisa kita jadikan teladan? Siapa yang bisa kita jadikan contoh? Siapa yang bisa kita jadikan sebagai panutan? Kalau para nabi jelas, ya, itu sudah jelas. Nah, sekarang selain para nabi, Rasulullah jelaskan, para sahabat beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu jelaskan sifat dan karakteristik para sahabat Rasulullah. Beliau katakan, barang siapa yang mau mencontoh, mau meneladani, mau mengambil contoh, mau mengambil teladan, ambillah contoh dan teladan itu dari orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kenapa kita mengambil contoh dan mengambil teladan dari orang yang sudah meninggal dunia, tidak yang masih hidup saja? Ibnu Mas'ud memberikan alasan. Beliau katakan, fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, tidak aman dari ujian, tidak aman dari godaan, tidak aman dari fitnah. Hari ini baik, besok bisa menjadi tidak baik. Minggu ini baik, minggu depan bisa menjadi tidak baik. Bulan ini saleh, bulan depan belum tentu saleh. Ini yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia enggak bisa berubah. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, ini maknanya. Nah, kemudian apakah setiap orang yang, kalau begitu, nah, kita sepakat meneladani orang yang sudah meninggal dunia, mengambil teladan, mengambil contoh, ya, mengikuti jejak langkah orang yang sudah meninggal dunia. Nah, persoalannya apakah setiap orang yang sudah meninggal dunia dapat kita jadikan contoh? Oh, enggak. Ya. Jadi kalau kita mengambil contoh, mengambil teladan dari orang yang sudah meninggal dunia karena mereka aman dari fitnah, persoalannya apakah orang-orang yang semua orang yang sudah meninggal dunia dapat kita jadikan contoh? Oh, enggak. Ibnu Mas'ud menjelaskan, siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah meninggal dunia yang aman dari fitnah ini, yang dapat kita jadikan sebagai contoh, teladan, panutan, ikutan adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan alasannya, mengapa sih kita meneladani, mencontoh, mengikuti, menjadikan para sahabat sebagai panutan. Ibnu Mas'ud menjelaskan alasannya. Yang pertama, kanu afdhala hadhil ummah, karena mereka adalah umat terbaik. Kanu afdhala hadhil ummah, mereka generasi terbaik dari umat ini. Mereka manusia terbaik dari umat ini. Ya. Inilah keyakinan kita, manusia yang paling baik, yang paling utama setelah para nabi dan rasul adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka menjadi manusia terbaik? Ibnu Mas'ud menjelaskan lagi, abarraha quluban, karena hati mereka paling bersih, hati mereka paling suci, hati mereka paling baik. Bapak dan Ibu, manusia kita semua terdiri dari dua unsur penting yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Satu, unsur fisik atau jasad. Yang kedua, unsur ruh atau jiwa. Fisik, ya, raga dengan jiwa atau ruh. Ada beberapa istilah yang merujuk kepada substansi yang sama. Ruh atau jiwa atau hati, ya, substansinya sama, sebutannya berbeda atau istilahnya berbeda.
Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, abarraha quluban, hati mereka, jiwa mereka sangat baik. Kalau kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur penting yang antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan, unsur fisik dan unsur jasad, maka unsur hati atau unsur jiwa itu lebih penting daripada unsur fisik atau unsur jasad. Ada satu pepatah yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam salah satu bukunya dan sering diulang-ulang oleh para guru kita. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanu. Hadapkanlah dirimu kepada jiwamu dan sempurnakanlah jiwamu itu. Fa anta bin nafsi, sebab anda dengan jiwa. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, sebab anda dengan jiwa atau dengan hati dianggap sebagai manusia bukan karena fisik anda. Inilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul jasadi wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila segumpal darah ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun jelaskan dalam Al-Quran tentang kedudukan hati ini yang menjadi unsur penting daripada jasad kita. Wabil khusus kita yang sekarang hidup di zaman yang serba materi. Orang lebih banyak mementingkan sisi materi yang tampak daripada yang tidak tampak. Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia, mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman, dan ilmu mereka sangat dalam. Ibnu Mas'ud menjelaskan mengapa para sahabat Rasulullah yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka sebagai manusia terbaik, hati mereka paling baik, ilmu mereka paling dalam. Wa aqallaha takallufan, dan takallufnya sangat sedikit. Takalluf itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, memilih mereka untuk menyertai nabinya. Wali iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'u ala atharihim, ikuti jejak langkah mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah kalian semampu kalian dengan akhlak dan perilaku mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada dalam di atas petunjuk yang lurus. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat dan wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada kita untuk mengikuti dan meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik memberikan isyarat lagi, ya, dengan perkataannya, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Kondisi umat ini tidak akan baik
kecuali jika mereka menerapkan nilai-nilai kebaikan yang pernah diterapkan oleh para pendahulu mereka. Kita, kondisi kita, kondisi apapun, bidang kehidupan apapun yang kita jalankan, yang kita alami, ya, tidak akan pernah bisa baik kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai kebaikan yang pernah diterapkan oleh para pendahulu kita. Siapa para pendahulu kita? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat agar kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma ibtaghayna fi ghairihi adzallanallah. Kita adalah bangsa yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita bangsa mulia. Kita bisa mulia dengan Islam. Tanpa Islam kita tidak berarti apa-apa. Ini harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi prinsip kita. Kita adalah bangsa yang Allah muliakan dengan Islam. Tanpa Islam kita tidak bermakna apa-apa. Wa mahma bataghaina fi ghairihi azallanallah. Kalau kita ingin mencari kemuliaan dari luar Islam, niscaya Allah akan menjadikan kita hina. Kita ingin mencari keteladanan di luar Islam, mencari jalan, mencari petunjuk, ya, mencari panutan orang-orang di luar Islam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kita semua menjadi hina. Mari kita tadabburi surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Maka na haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak dan Ibu, ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf. Ini surat Yusuf ayat 111 ayat terakhir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan perjalanan hidup Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, kemudian Allah tutup ayat cerita itu atau kisah itu dengan ayat ini. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, ya, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain, umat-umat terdahulu, ibrah, terdapat ibrah bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini secara spesifik berhubungan dengan kisah Nabi Yusuf, tapi secara umum kita memahaminya dengan menggunakan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, para umat tafsir atau ulama Al-Quran. Al-ibratu bi'umumul lafzi la bi'khususis sababi. Pelajaran itu kita ambil dari mana? Dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, kalau kekhususan sebabnya inilah berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf. Adapun keumuman lafaz ini berlaku untuk semua. Tidak hanya berhubungan dengan sejarah hidup atau kisah Nabi Yusuf yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Jadi maknanya begini, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, mereka itu siapa? Ya para nabi. Yang pertama para nabi, ya para nabi terdahulu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Terdapat ibrah. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita untuk mempelajari sejarah. Bapak dan Ibu, ayat ini surat Yusuf ayat 111
memberikan isyarat kepada kita untuk mempelajari sejarah. Sejarah siapa? Tentu saja kita punya sejarah manusia, manusia terbaik sebagaimana saya jelaskan tadi. Sebab apa? Sebab di dalam sejarah mereka itu terdapat ibroh. Ibroh ini biasa diterjemahkan dengan pengajaran atau pelajaran, ya, ibroh, nasihat. Para ahli menjelaskan makna ibroh. Jadi ibroh itu dijelaskan oleh para ahli dari kata abara ya'buru, artinya menyeberang. Ya. Jadi ibroh itu berasal dari kata abara ya'buru uburon, yang artinya menyeberang. Menyeberang itu apa? Kalau kita kalau nyeberang kayak apa, Pak? Kita kalau nyebrang lewat jembatan, ya, jembatan penyeberangan. Ayat ini memberikan isyarat bahwa sejarah umat-umat terdahulu sebagai jembatan kita, jembatan kita, di mana kita dengan lewat jembatan itu menyeberangi untuk menghubungkan antara kondisi umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam kehidupan mereka terdapat uswah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, terdapat uswah hasanah, itu apa namanya, kita diperintahkan untuk menyeberangi jembatan ini, untuk jembatan itu sebagai penghubung supaya kondisi yang dahulu yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi sebagai kondisi yang terbaik itu dapat connect, dapat tersambung dengan kondisi kita sekarang. Ini makna ibroh. Kita dapat terhubung. Jadi kita membaca sejarah, ya, membaca sejarah hidup manusia terbaik itu, sejarah mereka itu dapat menghubungkan antara kita dengan mereka. Di sinilah letaknya pentingnya kita mempelajari sejarah, membaca sejarah, sejarah hidup, ya, manusia terbaik. Para ahli pendidikan mengatakan di dunia barat pendidikan sejarah merupakan pendidikan yang sangat penting dan sangat ditekankan oleh mereka. Tapi tentu saja sejarah mereka sangat berbeda dengan sejarah kita. Jadi kalau mereka umpamanya membaca sejarah untuk mengembangkan atau meningkatkan motivasi membaca para ilmuwan mereka, ya, semacam Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Einstein dan lain sebagainya, nah tentu tujuannya supaya apa? Supaya mereka dapat motivasi, dapat dorongan untuk mengembangkan kehidupan mereka. Jadi sejarah menjadi pelajaran penting dalam kurikulum mereka. Nah persoalannya kita ini tampaknya kurang semangat dalam mempelajari sejarah. Sejarah bukan menjadi hal yang penting buat kita. Sehingga kondisi kita sekarang tidak connect, tidak terhubung dengan orang-orang terdahulu, para pendahulu kita. Tampaknya kita lebih senang dengan dongeng-dongeng, ya, atau legenda-legenda yang disebut dalam surat Yusuf ini sebagai hadis yuftara, cerita yang dibuat-buat, ya, cerita yang dibuat-buat, yang tidak ada faktanya, yang hanya dari mulut ke mulut atau legenda, mitos dan sebagainya, daripada sejarah yang jelas-jelas benar-benar terjadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya dalam tema kita agar kita bisa istiqomah dalam beramal, dalam beribadah adalah mempelajari sejarah atau membaca biografi manusia terbaik agar dapat kita jadikan mereka sebagai contoh dan teladan kita.
Bapak dan Ibu, selanjutnya bergaul dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang soleh merupakan salah satu cara atau jalan yang baik yang dapat kita tempuh agar kita bisa tetap istiqomah dalam beramal, dalam beribadah. Soleh, soleh itu apa? Kalau bahasa Arabnya soleh, kalau kita bilang saleh atau soleh, secara bahasa soleh itu artinya baik. Soleh artinya baik. Jadi orang soleh artinya orang yang baik. Ada lagi yang mendefinisikan orang soleh itu adalah man adda huquqallahi wa huquqa ibadihi. Orang soleh adalah orang yang telah menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Hak Allah ada berapa, Pak? Hak Allah ada dua. Yang pertama hak ibadah, yang kedua hak untuk tidak disekutukan, ya. Kemudian hak-hak manusia, masing-masing kita punya hak. Jadi orang yang soleh adalah orang yang telah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan hak-hak manusia. Itu orang yang soleh menurut sebagian ulama yang mendefinisikan orang yang soleh. Ada lagi ungkapan yang cukup baik tentang orang yang soleh ini, ya. Ya, orang yang soleh itu adalah orang yang dengan melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kira bagus, ya, bagus sekali. Nah, supaya kita juga bisa saling manusia itu kan saling bercermin, ya. Kita menjadikan orang lain sebagai cermin kita. Jadi orang yang soleh adalah orang yang dengan melihatnya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang soleh adalah orang yang dengan perkataannya bertambah amal kita. Orang yang soleh adalah orang yang dengan amal-amalnya mengingatkan kita kepada akhirat. Ini orang yang soleh, ya. Bapak semua, kriteria ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita ingin mempergauli mereka, kita ingin bergaul dengan mereka. Mujalasatu salihin. Karena mujalasatu salihin ini menjadi jalan yang cukup penting buat kita agar kita bisa istiqomah dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kita bisa memilih siapa orang yang dengan melihatnya kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang dengan perkataannya amal kita bisa bertambah. Siapa orang yang dengan amal-amalnya kita ingat kepada akhirat. Ya. Jangan sebaliknya. Para ulama kita sering mengingatkan, kita ini Bapak Ibu umat yang selektif, umat yang pilih-pilih. Ya, dalam hal makanan, tidak semua makanan boleh masuk ke dalam perut kita. Kita pilih-pilih. Ada makanan yang boleh, ada makanan yang tidak boleh masuk dalam perut. Artinya apa? Kita milih, selektif kita dalam hal makanan. Dalam hal pakaian, tidak semua yang disebut pakaian bisa kita pakai atau boleh kita pakai, kita juga pilih-pilih. Ada pakaian yang boleh kita pakai dan ada pakaian yang tidak boleh kita pakai, kita milih-milih. Umat yang selektif. Juga dalam hal kawan atau sahabat atau manusia, tidak setiap manusia boleh kita jadikan sebagai sahabat. Tidak setiap orang dapat kita jadikan sebagai kawan. Kita pilih-pilih. Ini babnya mujalasatus salihin. Jadi kalau kriteria orang soleh seperti ini artinya apa? Ya, janganlah kita bersahabat dengan orang yang kalau melihatnya justru kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalai kepada Allah. Jangan cari orang untuk kita jadikan kawan, orang yang dengan perkataannya amal kita tidak bertambah, bahkan justru bisa jadi makin berkurang semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga jangan kita cari manusia, jadi cari orang, ya, sebagai kawan yang dengan amal-amalnya kita justru lalai kepada akhirat, tidak ingat kepada kematian. Nah, jadi ini kriteria sangat penting untuk kita ketahui, ya. Karena mereka akan kita jadikan sebagai sahabat atau sebagai kawan. Mujalasatu salihin. Surat Ali Imran ayat 101 memberikan isyarat
kepada kita supaya kita pilih-pilih orang untuk kita jadikan sebagai sahabat, sebagai kawan. Allah katakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian bisa kafir? Wa kaifa takfurun? Kok kalian bisa kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kalian. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Jadi keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat, Allah katakan semestinya tidak membuka peluang. Ya, jadi di sini Rasul sebagai sosok manusia saleh, jadi keberadaan orang saleh ini jangan memberikan peluang kita untuk apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, dengan tali Allah, salah satu jalan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatus salihin, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah mendapatkan petunjuk untuk berada di atas jalan yang lurus. Surat At-Taubah 119 lebih tegas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bergaul dengan orang-orang shadiqin, orang-orang yang benar, salihin. Ada korelasi antara ketakwaan, kita perhatikan isyarat dari yang terdapat dalam ayat ini, korelasi antara nilai ketakwaan seseorang dengan siapa manusia yang dijadikannya sebagai sahabat atau siapa manusia yang dipergaulinya. Jadi apa? Nilai ketakwaan itu berbanding lurus dengan sahabatnya, dengan orang yang dijadikan sebagai sahabat atau kawan atau orang yang digaulinya, yang dijadikan sebagai teman bergaul. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang saleh. Dalam dunia, kalau kita baca buku-buku motivasi, ya, motivasi supaya sukses. Ini, tapi ini urusannya urusan dunia, ya. Kalau kita baca motivasi, ya, motivasi berusaha, bisnis, ya, urusan-urusan hal-hal yang keduniaan, kita temukan nama Jim Rohn, ya, seorang pengusaha, seorang penulis, ya, seorang motivator asal Amerika. Saya kira ini sangat baik untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang di mana Anda menghabiskan waktu dengannya. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang di mana Anda menghabiskan waktu dengannya. Apa yang kita pahami dari kata-kata ini? Pengaruh yang luar biasa dari pergaulan. Ini orang di luar kita loh ini, ya. Mengakui besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari orang-orang di sekitar kita. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang di mana Anda menghabiskan waktu dengannya. Bapak dan Ibu, bisa saja Jim Rohn ini terinspirasi, ya, terinspirasi kalau dia pernah membaca
apa yang telah disabdakan dan dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh ya, ratusan tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Al mar'u ala dini khalilihi, seseorang akan menyesuaikan kebiasaan teman karibnya. Seseorang akan menyesuaikan kebiasaan teman karibnya, mengikuti, menyesuaikan. Lalu pesan Nabi apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, perhatikan siapa orang yang kalian jadikan sebagai khalil, sebagai teman karib, sebagai sahabat. Jadi kalau Jimron menyebutkan 5 atau 4 orang, Nabi enggak menyebutkan 5 atau 4. Hanya satu saja sudah berpengaruh. Al mar'u ala dini khalili, khalil itu satu, ya. Jadi tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Satu orang saja sudah bisa mempengaruhi kita. Apalagi sampai 4 atau 5 seperti yang disebutkanlah Jimron. Disinilah pentingnya mujalah satu salin. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab-kitab akhlak, kitab adab ya, kita senantiasa akan menemukan bab mujalah satu salihin, bab bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini permisalan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Masalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek, perangainya bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, kita tidak meremehkan atau mengecilkan atau menghina orang yang punya profesi sebagai pandai besi. Ini hanya sebagai permisalan saja. Kata Nabi, la ya'dumuka min sahibil miski. Pemilik atau penjual minyak wangi itu tidak akan pernah merugikanmu. Kenapa? Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau kalau enggak beli bisa dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu yang hangus terbakar, paling tidak engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Ini permisalan, ya. Permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masalah pergaulan. Ada lagi nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang jelas Bapak Ibu, orang yang soleh itu tempatnya satu di masjid, yang kedua di majelis taklim. Kita yakin tidak ada yang datang ke masjid ini kecuali orang yang soleh. Sebagaimana kita juga meyakini tidak ada orang yang datang ke majelis ilmu kecuali orang yang soleh. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang senantiasa datang ke masjid, ya'tad. Ya'tad itu senantiasa, atau dalam riwayat yartadu, senantiasa datang ke masjid. Ya, tentu dong datang ke masjid buat sholat ya. Bukan buat tidur. Apabila kamu melihat seseorang senantiasa datang ke masjid, bolak-balik rumah masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia termasuk ahlul iman, orang yang beriman. Orang yang beriman itu Bapak Ibu
oleh Al-Quran disebut sebagai wali. Wali. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para awliya, para wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman adalah wali. Sehingga Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, kullu mu'min wali. Setiap orang yang beriman adalah wali. Maka dengan bab ini, kalau kita ingin melihat wali, gak perlu repot-repot, ya. Gak perlu repot-repot harus ke Surabaya sana, ke Ampel, atau ke Cirebon. Ada orang Cirebon sini? Cirebon ada. Jadi kalau mau lihat wali, mau ketemu wali dan walinya masih hidup pula, gak perlu repot-repot, Pak. Mesti ke Pak Dokter di anu ya, ke Tanjung Priok. Ah, nggak perlu ke sampai Tanjung Priok. Di Alisan ada. Kita datang ke majelis pertama masjid, yang kedua apa? Majelis ilmu. Itu jelas sekali. Inilah yang disebut oleh Al-Quran. Wahasuna ulaika rafiqa, orang-orang yang sangat pantas untuk dijadikan sahabat. Mari kita renungkan nasihat Imam Ibnu Qayyim. Bergaul dengan orang soleh akan merubah 6 perkara menjadi 6 perkara. Dari ragu menjadi yakin. Luar biasa. Ragu. Ya. Syak minas syaki ilal yakin. Ragu. Ragu terhadap apa? Ragu terhadap pahala. Sebab ada orang yang ragu-ragu, enggak terlalu yakin dengan adanya pahala. Ya. Ragu dengan alam kubur, ragu dengan akhirat. Bergaul dengan orang saleh kita menjadi yakin. Dari riya menjadi ikhlas. Dari lalai tidak ingat menjadi ingat. Minal ghaflati ila zikri. Dari hubbud dunya ila hubbil akhirah. Cinta dunia kepada cinta akhirat. Wa minat takabburi ilat tawadu, asalnya sombong menjadi tawadu, karena orang saleh itu adalah tawadu, ya. Kemudian yang terakhir, dari niat buruk menjadi nasihat. Ini nasihat yang sangat berharga. Ini urgensi pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pekan depan jalan yang berikutnya adalah al-ikthar min zikril maut, memperbanyak mengingat kematian. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan materi kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.